Sekarang kita mau ke mana ya? Canberra Garden. Karena tadi waktu gua kesini lewatin Canberra Garden dan itu kayak tempatnya gede, terus banyak tenan-tenan makanannya dan gua emang belum pernah ke situ. Jadi kita mau cobain ke situ. Oke, sekarang udah nyampe di Canberra Garden. Ini yang tadi gua bilang banyak banget makanan, saking banyaknya gua bingung. Mau bantuin milih? Oke. Ini biasanya kalau di Mastic rame banget. Di sini kayak masih agak sepi deh. Kita cobain, sama nggak nih rasanya? Halo Mas. Iya. Mau dong pesan satu? Dibikin sedes apa? Sedang. Sedang. Yang sedang-sedang saja. Ini lagi bikin apa nih? Mana? Ini yang mau sapi keju kak. Oh itu sapi keju. Ya. Tapi punya orang. Ya orang. Akhirnya punya saya langsung jadi. Tadi yang kebab sapi keju. Mana sini keluar ini? Oke, kita cobain sekarang bab Mastic. Ini cabang yang Mastic, yang kalau di Mastic itu rame banget sih. Parah, bisa kalau ngantri bisa sampai rebutan, teriak-teriakan. Ini rasanya sama persis kayak yang di Mastic. Begitu, dalamnya ada, itu ada sayur kol, terus ada bawang bombay, daging sapi pastinya, kalau tadi ini yang sapi keju, ada kejunya pastinya, mayonesnya juga enak banget, banyak banget, dan ini kayaknya emang yang bikin laku tuh ini mayonesnya. Jadi tadi tuh pedesnya juga sedap, jadi aduh selera gua banget lah, dan ada timunnya juga. Yakin makannya kebab doang? Enggak. Kebab apa buat kita? Enggak lah, ntar gue beliin yang baru. Tenang, aduh. Gue ngeliatin doang nih. Tenang, ntar gue pesenin 5. Oke, kalau gitu kita tentukan pilihan sekarang. Ini ada sabu, 80 ribu bisa untuk berdua. Terus ada apa lagi nih? Oh ini sop buntut Ibu Samino, ini enak sih. Cuma aku lagi nggak pengen yang kuah-kuah, kayak pengen yang agak-agak kering-kering pedes gimana gitu. Ini nih ada yang merah-merah nyelip. Kayak enak deh, kayaknya ayam-ayam gitu deh. Nah sekarang kita makan nasi, karena tadi awalnya udah makan kebab. Kebalik ya, sekarang mau makan nasi. Ini chicken run spicy rica rice ball. Harganya Rp24.500. Ya salah, rice ball sama ayamnya pedes-pedes gitu. Katanya sih must try, jadi kita harus coba. Tapi kita nggak harus bayar. Oke, ini udah jadi. Tadi nasi rice ball rica chicken run. Ini ada telur ceploknya, terus ada ayam ricanya, tuh, dan pastinya ada nasinya ya. Kita cobain, semoga nggak pedes ya. Yummy. Enak banget. Pedesnya pas banget. Nggak terlalu pedes juga sih menurut gue, yang gue sebenarnya kurang bisa makan pedes, dan ini menurut gue pas. Ini ada potongan cabenya juga, terus ada apa lagi nih ya, dia rasanya kayak agak-agak asem-asem gitu, asem pedes, jadi pas sih, pas. Udah gitu porsinya juga nggak terlalu banyak, namanya juga rice bowl kan, jadi kalau lo mau makan sore-sore atau kayak lo telat makan juga ini pas banget. Akhirnya habis juga, tuh kan, bersih kan? Cuma lumayan sih ini sebenarnya. Ini kalau di zoom ini udah keringetan. Ini lumayan pedes sih lama-lama ya. Tadi awalnya gue bilang enggak. Gimana kalau kayak kita cari yang seger-seger enak nih ya? Apa ya? Kayak es campur, es jeruk, es cappuccino, apalah enak kayaknya. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Oke, kalau gitu berangkat. Kita cari es campur. Ternyata ada tempat kopi juga di sini. Kira-kira kopi apa ya yang kayaknya agak beda gitu ya? Coba kita cek ke dalam.
attention. Es kopi cendol. Kita coba di luar yuk. Jadi katanya kopi di dalamnya ada cendolnya. Kayaknya sih kalau bawahnya ini pakai gula merah nggak ya? Coba. Kita coba langsung. Oke. Okay. Oh no. Gak ketusuk dong. Gak bisa. Habis orang gak makan. Wah. Oke, nih udah. Coba ya. Nih gua buka, mau lihat dalamnya cendolnya. Gak taunya isinya zong kan. Gimana nih? Oh ini ada. Cendolnya agak mini-mini. Nyarinya agak harus agak ngumpuk-ngumpuk dikit. Kayaknya emang dibuat kecil-kecil supaya ini tuh bisa langsung masuk di sedotan gitu. Karena kalau terlalu gede juga nggak masuk kan. Mau cobain nggak? Ntar abis ini ya. Abis ini apa sekarang? Nggak nyampe. Oke, selesai. Tadi kita udah makan pedes. Kita udah makan kebab mayestik. Kita makan nasi ayam spicy rica di chicken run juga yang ada di pojokan. Dan sekarang di master kopi ini tadi cobain es kopi cendol. Es cendol kopi. Ya, jadi pas banget. Abis ini kira-kira Fanny mau kemana lagi ya? Jangan lupa lo semua boleh komen di bawah sini. Mau kemana lagi setelah ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like videonya ya. Dan langsung sebarin ke teman-teman kamu semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di jalan-jalan yang selanjutnya.